saya lihat ada beberapa Ultraman yang punya pedang. Saya jadi pengen punya pedang juga nih. Tapi mau cari pedang kemana ya? Ah, itu ada toko senjata. Mungkin ada jual pedang di situ. Coba saya tanyain lah. Akhirnya ada pembeli juga. Sampean mau beli apa tak ya? Di sini ada jual pedang gak mas? Oh ya tentu saja ada mas. Toko ini kan paling pelit komplit tak ya? Di sini ada pedang samurai, ada pedang langit, ada juga pedang mahadewa. Tapi yang paling terbaru ini ada pedang tesaiga tak ya? Pedang buat ngalahin hantu yang dipakai sama Inuyasha tak ya? Wah, boleh juga pedang yang ini, mas. Dapat dari mana nih? Ya, dari Inuyasha-nya langsung, tak ya? Katanya dia mau pensiun. Jadi pedang ini dikasih sama saya. Saya sama Inuyasha kan saudara, tak ya? Kalau sampean minat, beli ini saja, tak ya? Itu harganya sudah ada di bandrolnya, tak ya? Boleh, mas. Saya beli yang ini aja lah. Ini uangnya ya. Terima kasih, mas. Selamat dicoba, tak ya? Oke, mas. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Kemana para Ultraman-Ultraman so jagoan itu? Kali ini aku tidak akan bisa dikalahkan karena aku sudah menjadi hantu monster. Nah, akhirnya datang juga kau. Aku sudah menunggumu dari tadi. Kebetulan ketemu monster di sini. Saya udah capek keliling-keliling patroli dari tadi. Monster jelek, akan kukirim kau ke akhirat sekarang juga. Loh, kok bisa tembus sih? Rasakan ini. Gimana cara ngalahinnya kalau tembus terus kayak gini? Aku ini monster hantu. Kau tidak akan bisa menyerang Ultraman lemah. Diam kau monster jelek. Terima ini. Sudah aku bilang percuma menyerangku. Sekarang giliranku. Rasakan ini. Gimana cara nyerangnya nih? Kalau kayak gini terus saya bisa kalah. Ultraman Legend, kamu nggak apa-apa? Saya baik-baik aja. Tapi hati-hati, monster itu bisa tembus pandang. Serangan fisik kita nggak bakal mempan sama dia. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat aja dulu. Biar saya ngelanjutin beresin monster jelek ini. Baiklah. Hati-hati ya. Monster, akulah lawanmu sekarang. Datang lagi satu Ultraman lemah. Kau juga pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Diam kau monster. Terima ini. Kenapa dia bisa menyerangku? Terima ini. Makasih ya udah nolongin saya barusan. Iya nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kamu dapat pedang itu dari mana? Kok bisa sih buat nyerang monster hantu kayak tadi? Ini pedang Inuyasha. Pedang ini memang dibuat khusus untuk mengalahkan hantu. Saya baru aja beli di toko senjata dekat sini. Oh gitu ya, pantesan. Saya jadi pengen punya pedang juga nih. Anterin saya ke toko senjata itulah. Saya mau beli pedang di sana. Boleh. Ayo saya anterin ke sana. Baiklah. Ayo kita berangkat. Di mana kau Ultraman-Ultraman lemah? Keluar atau ku hancurkan kota ini. Jadi ini monster yang udah meresahkan warga di kota. Besar juga ya. Ultraman Zero, ayo kita juga berubah jadi besar. Kita harus segera beresin monster itu sebelum kota ini hancur. Baiklah. Apa ini? Ketemu juga kalian Ultraman pengganggu. Kalian akan jadi santapanku. Buruan lepasin atau kami akan menghabisimu. Baiklah jika itu maumu, akan kulepaskan kau di dalam perutku. Dasar Titan kurang ajar, berani-beraninya dia memakan kita. Ayo Ultraman Zero, kita serang perutnya dari dalam sini. Baiklah. Keras banget perut Titan ini. Iya, coba pakai cara ini. Laser saya juga nggak mempan. Gimana nih? Capek juga nih. Mana bau, gelap, dingin lagi. Kita bikin api unggun aja yuk di sini.
Boleh juga tuh. Ayo kita cari kayu bakar dulu. Hah? Kok mendadak jadi tenang gini? Perasaan dari tadi Ultraman itu berisik sekali. Kayaknya mereka sudah dicerna dalam perutku. Apa ini? Kok tiba-tiba keluar asap dari mulutku? Enak juga kayak gini. Udah terang terus anget lagi. Mending kita duduk santai aja lah dulu sambil nungguin bantuan. Okelah. Hey monster titan raksasa, berani-beraninya kau membuat kerusuhan di kota ini. Datang lagi satu Ultraman pengganggu. Ayo maju sini, kau pikir aku takut denganmu? Baiklah, terima ini. Rasakan ini, Lightning Slash. Untung Titan itu berhasil saya kalahin sebelum kota ini hancur. Kalian dari mana? Kok kalian berdua bau banget sih? Tadi kami dimakan sama raksasa itu. Kami udah nyoba nyerang perutnya dari dalam, tapi masih gak mempan. Tapi makasih ya udah nyelamatin kami. Oh gitu. Ya udah gak apa-apa. Mending kalian buruan mandi dulu sana. Saya juga mau laporan dulu ke markas. Baiklah, ayo kita berangkat. Duh, lama amat nih pocong kekar. Dari tadi ditungguin belum datang-datang. Siapa yang nelpon ya? Selamat siang. Halo, ini saya Mas Irun, Ultraman Zero. Kamu lagi di mana? Saya lagi nungguin pocong kekar mau patroli bareng nih. Ada apa Mas Irun? Kamu harus segera ke markas. Ada situasi gawat nih. Markas kita sedang diserang sama monster. Kok tiba-tiba putus teleponnya? Aduh, kayaknya markas lagi diserang sama musuh. Saya harus buru-buru ke sana nih. Loh, Om Tamin Zero kemana ya? Tumben telat. Biasanya dia udah datang duluan. Waduh, gawat. Ada monster. Mas Iron baik-baik aja. Di mana monsternya, Mas? Ternyata prank saya berhasil. Gak ada monster yang nyerang di sini kok. Aduh, bikin kaget aja. Mas Iron bisa bercanda juga ternyata. Sebenarnya tujuan saya manggil kamu ke markas, saya mau kasih ini. Apaan tuh Mas Iron? Coba kamu pencet tombol yang ada di koper itu. Ini ya. Wah, apa ini? Saya dapat armor keren. Makasih Mas Iron. Iya, kayaknya armor dan senjata itu memang cocok buat kamu. Sepertinya ada monster yang lagi menyerang. Lokasinya ada di sekitar pinggiran jalan kota. Itu kan lokasi janjian saya sama pocong kekar. Aduh, jangan-jangan pocong kekar lagi diserang sama monster tuh pas nungguin saya. Saya harus buru-buru ke sana nih Mas Iron. Ya udah, hati-hati ya. Sekalian kamu uji coba armor barunya. Baik Mas Iron, saya permisi dulu ya. Dasar lemah, akan kuhabisi kau sekarang. Pocong kekar, maaf ya saya terlambat. Kamu gak apa-apa? Iya, Om Tamin Zero, saya baik-baik aja. Datang lagi Ultraman pengganggu. Diam kau monster, rasakan ini. Terimalah ini. Makasih ya Om Tamin Zero udah nolongin saya tadi. Iya gak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik aja. Udah jam makan siang nih. Ayo kita cari makan dulu. Iya Om. Ayo kita berangkat.